过了。神你所愿我呀utama tiraganu tekarasa rasa manusia utama tiraganu tekarasa Aduh anak, Kang. Memang hidup di Jakarta, Banyak pengalaman, Kang. Ya? Banyak pengalaman. Tapi hidup. Sebetulnya sih mending di kampung. Bagaimana kalau di kampung? Daripada hidup di Jakarta sampai sekarang ini saya duh rugi dan rugi terus. Banyak keributan, Kang, ya kalau banyak penipuan, pencolengan, penjarahan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tawuran. Mending oge mangmanfaatkeun lahan nu aya di lemur euy. Benar. Ya. Benar, Kang. Loh, lain kumacem. Wah. Wah. Habis nih baterainya nih. Baru pacang baterai. Udah dapat muatan, Meng? Wah, muatan gue jauh ke timur-timur. Habis nganterin pengungsi. Pengungsi? Emang PBB aja yang bisa nganterin, gue juga bisa. Oh iya. Gue nggak mau nganterin deket-deket ke sono ke sini. Pokoknya Irian Jaya, Timur-Timur, Sumatera, Ambon, ya. Tuh gue anterin. Gue anterin pakai ojek? Pakai kapal. Oh. Aneh lo. Mikir dong. Lu masih ngewarung aja, gue udah ngider-ngider. Terus. Jakarta udah gue iderin. Selama taksi harganya naik, ongkosnya, ojek gue laku. Laku. Alhamdulillah dari pagi belum dapat penumpang. Laku kalau buat dicelain sini tadi. Sama dengan saya nggak kagak ada yang beli nih. Ya? Ya lu bukan dagang sih. Ini nggak bisa dimakan semua. Gua pagi udah nganterin ibu-ibu. Ibu apa? Ibu kasur, ibu-ibu. Ibu-ibu nganterin ke pasar. Ke pasar. Beli kacang panjang. Terus kacang lagi? Nggak usah ngomong kacang yang lain. Bulan puasa nih. Kacang panjang. Kacang panjang. Gua anterin. Ibunya baik kacang panjang yang masuk ke badan gue. Oh, kacang masuk. Gue kegelian. Ibu turun langsung keramas. Puasa. Ya banyak debu kan di jalanan. Kamu yang jorok. Gue mau nggak mainan sama ibu-ibu gue. Hah? Gue kalau sama ibu-ibu nggak mainan. Kenapa? Iya enggak dong udah tua. Mainan gue siapa ya? Siapa coba? Mama. Gue mau pilih-pilih begini. Yang maklum bekas cover boy jadi tukang ojek. Gara-gara majalahnya rubuh kan? Gue jadi suruh ngojek. Semua turunan gue. Turunan siapa? Bapak gue Kang Ojek. Ibu gue Kang Ojek. Terus? Kakek gue nih. Apa? Kang Tipu. Sama dengan kakek saya. Kakek lu apa? Tukang teing. Tukang teing. Berarti nggak kelihatan dong. Tapi ade tukang yang kagak ada dagangannya. Tukang apa itu? Tukang kebun. Oh iya. Iya. Tapi ada tukang yang tidak kelihatan. Tukang apa? Tukangen. Oh, pareta tadi ge. Ayo. Tapi ada tukang. Apa? Tukang ngegolek nih, ntar kecinggung yang bawa. Ngomong lu aja kan? Iya, iya, ya enggak? Iya. Udah, kalau lu dapet duit, si Asep mau jadi kasih. Oh, kamu. Lu kayak orang gila ngomong-ngomong ginian. Gitu aduh. Jadinya. Sekarang hidup keras. Apalagi di Jakarta. Betul, tapi memang kalau di tubuh kita tidak ada yang keras, kita tidak bisa hidup. Weh, kotor kamu. Kotor gimana emang gua tempat sampah? Pemikiran kita harus keras. Oh, pemikiran. Keras, sekeras baja. Sekeras baja, ya betul. Hidup itu penuh dengan godaan.
Betul. Gue baru keluar rumah aja, perempuan udah godain gue. Gue diuber-uber sama cewek. Diuber, kenapa diuber-uber? Dompetnya gue ambil. Kita sebentar nunggu di sini ya, katanya laki gue mau jemput. Lagian laki gue kayak orang gila aja, masa gue disini jemput? Neng, minum-minum dulu, Neng. Apa? Minum-minum dulu. Minum-minum apaan? Ya di sini, kue tuh ada. Kayak gini, jangan suka manggil. Hei, berdua, 50 ribu berdua. Diam kamu, siapa sih? Apaan kok? Lu mau nawarin gue apaan sih? Ojek. Naik ojek? Ya. Gak pernah-pernahnya gue naik ojek. Gak mungkin lagi gue naik motor butut kayak gini. Kenal potnya, asapnya keluar. Aduh, ya. Itu merusak polusi. Hidung gue bisa tersumbat. Bisa gak lepas? Iya. Lu sombong lu. Abis minus kayak gini, enakan juga jalan kaki. Ah, sombong lu. Ditawarin naik ojek gak mau. Biasanya juga lu naik pohon. Enak aja lu. Gue nih orang kaya. Gak pernah gue naik motor. Iya lu orang kaya. Apa? Iya lu orang kaya, bener. Kayak dia nih golek. Ngomong sembarangan aja. Gak mau gua naik motor. Gak bisa. Bisa-bisa pantat gua tipis tau gak kalau naik motor. Ah, tipis kan belakangnya. Yang penting rasanya, Bu. Diam lo. Pokoknya gua gak mau naik ojek. Lu aja deh gimana? Ah, enggak gengsi. Berdua. Apaan berdua? Mana boleh naik motor berdua. Enggak deh, pokoknya enggak deh. Lu juga. Saya di tengah. Kalau naik ojek kan nempel sama sini. Jangan lihat nempelnya dong, keramasnya dong. Ayo. Lu tuh tukang ojek yang sopan kalau ngomong. Udah jalan serantau seruntul, jangan deh nanti lu dikasih harga mahal sama dia. Dari tampangnya aja udah gak bener, mah tukang ojek gondrong. Pasti nih mantan penjahat dulunya. Wah, lu tampang gua berantakan. Emang gua kapal pecah muka gue. Naik ojek, gua anterin. Jangan kata sampai rumah, sampai dapur masuk. Oh, iya. Ayo. Lagi lu naik ojek mesti diinin dulu, mesti ditawar dulu. Kalau gak tau, mendingan gue naik taksi lagi. Udah, mendingan lu naik. Jangan mau naik ojek kepanasan, kehujanan. Ada payungnya. Ini kalau dipencet nih. Nih. Mana memangnya motor James Bond, ada payungnya. Lu ngomongin kakek gue James Bond. Saya? Ya. Mau cari dulur. Bang mau cari dulur, oh orang Sunda ya. Bapak di mana Pak? Lah? Di mana? Nau nana. Cades, Linggih di mana kawin? Abdi. Ya. Di situ. Di situ. Di situ. Lagi ngeliat nomor buntut Pak. Nomor buntut. Hah? Nomor buntut. Enggak. Apa itu? Di sini ada gambar kamu kok di sini. Emang gua megalomen lo. Hei. Ngata-ngatain gua tabrak ke motor gue. Kasinggung. Kasinggung. Mau nanya nanya sama itu ah. Sama ibu. Gua aja. Aduh, ini virus dari mana sih? Saya mau. Bapak mau minta duit? Mau minta duit? Duit mah nggak punya, tapi belum minta kan saya. Dan tampangnya udah ketawa nih mau minta duit. Aduh, deh, alergi. Udah alergi bu. Juga lagi. Ibu, ibu mau dirames? Masa orang Jakarta ditanya? Motor gue dipegang. Ini motor? Pak Cepot, ya. Ini motor? Betul. Di saya mah Lisung ini teh. Lisung. Lo belum tahu Lisung nih. Gua tahu. Kalau Lisung nih, ini sebenarnya kalau ditaruhin padi mateng tuh gitu. Aduh. Ini Bu, saya sudah bilang, saya bukan departemen penerangan. Kalau minta duit jangan ke saya, minta duit ke bank. Aduh. Ari. Ari. Pusing. Udah deh ah. Udah. Ari Mang Sue. Dia sih cari kesempatan aja. Jangan sekali-sekali pegang gue ya. Gue nih abis luluran. Lulurannya aja udah 2 juta. Baju gue nih 5 juta. Belinya waduh, di Itali. Bisa luntur semuanya. Waduh. Dia abis luluran, abis 2 juta. Kan belum dipendem kan.